kawan semua, ini hasil masakan saya hari ini. Lobak kering goreng telur, lopokan, caipo bahasa Cinanya, dan bahasa kita lobak kering goreng telur. Jangan lupa ikuti terus video saya, like, komen, dan subscribe, dan ikuti cara masaknya saya di video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan semua, saya mau masak lopakon atau lopokan caipo goreng sama telur. Bahasa kita lobak kering digoreng sama telur. Jangan lupa ikuti video saya, like, komen, dan subscribe. Dan nanti itu lobak keringnya dicincang dulu. Yang telurnya dikocok lepas. Tambahkan garam secukupnya saja, sedikit saja, karena itu lobaknya sudah asin. Panaskan wajan, dan sekarang saya kasih minyak. Wajan sudah panas, saya tumis dulu ini. Sekarang lobaknya sudah mengering, kemudian ini telur kita kita lepas, kita yang masukkan, baru ditambah. Majikanku suka yang minyak, dia nggak suka terlalu kering.
rasa kemudian secukupan. Sekarang sudah siap untuk disajikan. Kawan semua, ini hasil masakan saya. Lobak putih, lobak kering ya. Digoreng sama telur. Lobak kon, selopokan. Ada yang bilang bahasa Hokkien. Apa itu? Caipo, iya ya. Ada bilang caipo ya. Dan jangan lupa ikuti terus video saya, like, komen, dan subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.